Ya, ditumpukan di lihat kita melakukan razia di kos-kosan yang pertama di wilayah Serpong dan di situ kita dapati 7 orang tes urin positif, di antaranya satu ada kedapatan barang bukti. Kemudian kita lanjut ke kos-kosan yang kedua di wilayah Kelapa II. Dengan hasil tes urin, 3 orang dinyatakan positif. Kegiatan ini kegiatan rutin yang nantinya juga akan kita lakukan. Tujuannya apa? Yaitu menekan peredaran narkotika di wilayah Tangerang Selatan khususnya.